Allahu Akbar, Allah. Dengan lebih dari 1/4 miliar orang penganutnya, Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, di mana secara linguistik mengindikasikan kesatuan. Berlandaskan kesatuan tersebut, maka tercetuslah Travel Muslim bertajuk Back to Almighty Allah, yang merupakan sebuah program perjalanan wisata religi yang diselenggarakan Fujian Pan Chinese Mining Co. Limited bekerjasama dengan Lumbung Group sebagai bentuk kepedulian terhadap sejarah dan perkembangan Islam di antara dua negara, yaitu Indonesia dan China. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat agung karena merupakan sejarah komunikasi Muslim di antara kedua negara. Program Travel Muslim dalam bentuk muhibah atau lawatan persahabat Majelis Ulama Indonesia yang beranggotakan para tokoh agama Islam Indonesia akan mengunjungi Quanzhou, Xi'an, dan Beijing sebagai 3 kota tujuan pilihan selama pelaksanaan trip sepanjang 12 hari ini. Pilihan 3 kota tersebut memang sebuah perjalanan yang cukup lengkap, karena di dalamnya terdapat nilai sejarah Islam, budaya Muslim China yang masih terjaga kuat keasriannya, serta nilai pendidikan sebagai modal masa depan yang sangat menjanjikan bagi kedua belah negara. Kegiatan ini mendapatkan perhatian dan sambutan yang tinggi dari Overseas Chinese Affairs Office of the State, delegasi Departemen Agama China, China Islamic Association, serta para tokoh Muslim dan masyarakat di masing-masing kota tujuan. Kegiatan ini juga memperkuat konsep kesatuan di dalam perbedaan, kota yang berbeda, saudara yang sama, pemandangan yang berbeda, doa yang sama. Perjalanan pertama ke kota Quanzhou, yang terletak di bagian tenggara provinsi Fujian, China, rombongan travel Muslim mengunjungi beberapa lokasi wisata religi dan satu institusi pendidikan. Dimulai dengan kunjungan ke makam Agung Lingshang, yang merupakan makam dari murid salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Xinjing, yang telah ada sejak abad ke-14 Masehi, Luoyang Bridge, beberapa tempat bersejarah, dan yang tidak kalah menarik, Quanzhou Islamic Exhibit yang menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah berkenaan dengan keberadaan Islam di kota ini. Saya serta Quanzhou Maritime Museum yang di dalamnya terdapat beragam diorama bahari yang menggambarkan kebesaran nama Cheng Ho sebagai laksamana Muslim dalam usaha pelayarannya sekaligus penyebaran Islam di berbagai wilayah termasuk Indonesia. China juga terkenal dengan perkembangan pendidikannya yang sangat pesat, sehingga kunjungan ke Universitas Nasional di daerah Xiamen, yaitu Universitas Huaqiao, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi para rombongan travel Muslim. Rombongan bahkan berkesempatan untuk berbincang dan bertukar pendapat dengan para petinggi Universitas Huaqiao dalam seminar singkat yang diadakan di sini. Penggabungan antara menyatunya subkultur ras, budaya, serta pendidikan terlihat nyata dengan diresmikannya College of Pan Chinese.
Pada lawatan ke kota kedua, yakni Xi'an, wisata religi pun memiliki keunikan tersendiri. Seperti Drum Tower dan Bell Tower, yang pada masa dinasti Ming dahulu berperan sebagai penanda waktu terbit dan terbenamnya matahari bagi para penduduk kota ini. Terracotta Warrior dan dua masjid peninggalan kemegahan Islam di China pada masa lampau, yaitu Masjid Tashui Xixiang, serta Great Mosque of Xi'an yang telah berumur sekitar 1.300 tahun. Sebuah saksi sejarah mengenai Islam yang telah menjadi bagian yang sangat mengakar dalam kebudayaan China sejak lama. Sungguh terpancar dari setiap sudut ruang kemegahan masjid ini. Pada kota ketiga, yakni Beijing, rombongan MUI menyaksikan betapa Beijing merupakan pusat aktivitas politik, kebudayaan, dan pendidikan di China. Sekaligus salah satu pusat dari perkembangan agama Islam. Pemerintah China juga sangat peduli dengan perkembangan Islam, terbukti dengan dibentuknya asosiasi Islam bernama China Islamic Association sejak tahun 1953. Pemerintah China juga menyambut baik kegiatan ini, seperti Overseas Chinese Affairs Office of the States, dan delegasi Departemen Agama secara resmi mengundang rombongan dalam pertemuan resminya. Pada kesempatan pertemuan dengan delegasi Departemen Agama, Kepala Menteri Agama Mr. Wang Chou'en menjelaskan kebijakan pemerintah China mengenai agama. Beliau menuturkan, pemerintah China secara konsisten menyatakan kebebasan beragama dan saling menghormati agama Muslim dan kebiasaan hidupnya. Dan pengetahuan dasar Islam sudah umum dalam kehidupan masyarakat non-Muslim, sehingga mereka juga menghormati kehidupan Muslim dan kebiasaan makanan halal. Hal ini menciptakan lingkungan yang baik untuk perkembangan yang sehat dan stabil dari Islam. Adalah sebuah kehormatan dengan adanya kerjasama ini, mengingat China dan Indonesia sama-sama merupakan dua negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Sehingga penyatuan dua budaya dalam sebuah kerjasama berlandaskan kecintaan terhadap sang pencipta akan membuahkan metamorfosa indah nan apik. Bismillahirrahmanirrahim. Jin hen wo fei chang gao xing. Wo men Zhongguo Yislam Jiao Xiehui yao qing Indonesia xue zhe yu huo xiao li shi hui dao zhe li lai fang wen. Wo men fei chang gao xing. Wo men dui tamen de ying yao neng lai fang ye biao shi gan xie. 这位中国穆斯林和印尼的穆斯林有好的历史源远流长，我们认为今后还可以从多方面的多领域的开展我们两国穆斯林之间的友好交往，互相交流，互相学习，互相帮助，互相提高我们提升华，使我们的友谊更加提升。 China dan Indonesia, dua bangsa yang dipisahkan oleh luasnya lautan, indahnya alam, keragaman budaya masing-masing, namun Muslim di kedua negara mempunyai satu Allah dan satu Al-Quran. Meskipun jauh, tetapi tetap terasa dekat di hati. Saling mengunjungi, layaknya kembali ke rumah. Sebagaimana slogan perjalanan wisata religi yang terangkum selama 12 hari dalam travel Muslim ini, Back to Almighty Allah. Merupakan cerminan dari kesatuan pemahaman dari Sang Pencipta, bahwa Muslim akan kembali ke Allah tanpa ada perbedaan wilayah, etnis, dan bahasa. Kami semua adalah sebuah keluarga yang bersatu padu dalam kecintaan yang sungguh luar biasa besar kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala.